Yo, halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengubah bahasa Google Classroom di HP. Nah, Google Classroom telah menjadi salah satu aplikasi pembelajaran yang digunakan guru dan murid saat ini. Nah, ketika kita membuka aplikasi Google Classroom di HP, maka bahasanya juga akan mengikuti bahasa yang digunakan di HP kita. Jadi, misalnya di HP kita itu menggunakan bahasa Inggris, maka aplikasi Google Classroom-nya juga akan menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini di HP saya menggunakan bahasa Indonesia. Coba kita buka Google Classroom kita. Nah, bisa kita lihat aplikasi Google Classroom saya juga menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan mencoba merubah bahasa yang ada di HP saya. Apakah bahasa di aplikasi Google Classroom-nya juga akan ikut berubah? Kita buktikan. Nah, langkah pertama adalah kita pergi ke pengaturan. Lalu kita bisa scroll dan cari bahasa dan kawasan. Lalu kita pilih bahasa. Nah, di sini kita bisa mengganti bahasanya semau kita. Misalnya saya akan merubah bahasanya menjadi bahasa Inggris sehingga saya memilih English United States. Seperti ini. Jika sudah kita tap selesai. Lalu kita pilih ubah ke Inggris. Dan kita tunggu proses memperbaruinya. Proses perubahan bahasanya. Coba kita buka Google Classroom kita. Dan bisa kita lihat di sini bahasa aplikasi Google Classroom-nya berubah menjadi bahasa Inggris. Bisa kita lihat pilihan opsi-opsinya menjadi bahasa Inggris. Nah, itu dia cara untuk mengubah bahasa Google Classroom di HP. Nah, oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye-bye.